semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore ya anak-anak, karena kita berada di jam terakhir ya belajar PJJ. Nah ya, supaya kita lebih semangat ya di jam terakhir ini, kita jargon sekolah dulu ya dan jargon IPS. Oke, siap ya. Kalau ibu bilang sekolah Mekar Arum, ya sekolah Mekar Arum dekat Dadah Imat. Yes. Kalau ibu bilang IPS, tentunya kalian masih ingat ya. IPS, good citizen, bisa-bisa, yes. Nah ya, alhamdulillah kita sudah jargon ya, supaya kalian lebih siap untuk belajar hari ini ya. Sebelumnya, silahkan kalian untuk masuk ke Edu Learning masing-masing ya, dan di sana klik presensinya. Dan ibu kirimkan juga ya, materi yang akan kita pelajari hari ini, jadi kalian bisa sambil buka materinya ya. Nah, baik ya. Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menyebutkan jenis kebutuhan manusia dan kalian dapat menjelaskan hubungan, tindakan, motif, serta prinsip ekonomi ya. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke ya. Kita mulai saja ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kebutuhan dan kelangkaan. Tentunya kalian juga sudah mengetahui ya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Tentunya yang pertama ya, ada faktor jenis kelamin ya. Jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Contohnya misalkan perempuan membutuhkan rok, laki-laki apakah membutuhkan rok juga? Nah, itu yang membedakan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan ya, dari jenis kelamin. Yang selanjutnya ada kebutuhan tingkat pendidikan ya. Misalnya gini, ketika kalian SD dan sekarang SMP, tentu kebutuhan kalian berbeda ya dan bertambah pastinya ya. Itu adalah salah satu contoh faktor yang mempengaruhi kebutuhan dari tingkat pendidikan. Nah, selain yang selanjutnya itu ada faktor kondisi lingkungan ya. Kondisi lingkungan ini mempengaruhi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
misalkan seseorang yang tinggal di daerah Kutub akan berbeda dengan seseorang yang tinggal di daerah Katulistiwa, tentunya. Kalau di daerah Kutub, mereka memerlukan pakaian yang lebih tebal, beda dengan Katulistiwa yang cukup dalam penyinaran mataharinya, itu dari kondisi lingkungan. Selanjutnya ada dari tingkat pendapatan. Kalau tingkat pendapatan ini, seseorang yang pendapatannya 3 juta, misalkan per bulan, itu akan berbeda dengan seseorang yang pendapatannya 30 juta. Itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan pendapatannya itu menyesuaikan. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi manusia itu ada tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu contohnya seperti kebutuhan akan handphone dan internet, di saat sekarang itu handphone dan internet sudah menjadi kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang primer. Nah, selanjutnya ada faktor status sosial. Faktor status sosial ini mempengaruhi seseorang juga, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti seorang direktur akan berbeda kebutuhannya dengan seorang karyawan, dalam fasilitas misalkannya, itu yang mempengaruhi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pertemuan hari ini itu kita akan membahas tentang jenis kebutuhan manusia, Di slide selanjutnya itu ada jenis kebutuhan manusia itu yang sangat beragam dan bertambah terus. Itu dapat kita kelompokkan kebutuhan manusia. Yang pertama menurut intensitasnya atau menurut tingkatannya. Jadi kebutuhan manusia itu ada tingkatannya. Yang pertama itu ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Artinya apa? Artinya kebutuhan primer ini kalau tidak dipenuhi itu akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia. Contohnya apa sih? Contohnya makan, minum, atau kita kelompokkan sandang, pangan, papan. Sandang, sandang itu contohnya apa? Pakaian. Manusia perlu banget pakaian, Pangan, makanan, manusia sangat perlu makanan, dan papan manusia sangat perlu tempat berlindung, atau rumah. Nah, itu adalah kebutuhan primer pokok manusia. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mengganggu keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan yang kedua, yaitu ada kebutuhan sekunder, atau disebut juga sebagai kebutuhan tambahan, yang artinya kalau tidak dipenuhi, itu tidak akan mengganggu terlalu besar keberlangsungan hidupnya. Contohnya seperti apa? Contohnya, tadi ada kebutuhan papan, rumah. Nah, kebutuhan sekundernya apa? Isi-isi rumahnya, atau alat-alat perlengkapan rumah. Itu adalah kebutuhan sekunder, Yang selanjutnya, yang ketiga, itu ada kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan tersier, ini disebut juga sebagai barang mewah. Artinya apa? Kebutuhan ini diperoleh jika kebutuhan primer dan sekundernya sudah terpenuhi. Atau kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Disebut juga barang mewah. Contohnya adalah emas berlian. Itu adalah kebutuhan mewah yang artinya semua orang belum tentu memiliki dan mempunyai gitu ya. Kebutuhan mewah ini kebutuhan yang langka gitu ya. Contohnya misalkan ada pesawat, helikopter, itu adalah kebutuhan tersier, seperti itu. Nah, ini kebutuhan menurut intensitasnya. Yang selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya, Nah, kebutuhan menurut sifat ada dua, jasmani dan rohani. Kalau kebutuhan jasmani itu kebutuhan untuk fisik badan manusia, seperti berolahraga, makan, minum obat, itu kebutuhan jasmani. Ada kebutuhan rohani, itu adalah kebutuhan yang bertujuan untuk memenuhi rasa kenyamanan, ketenangan, bahkan rohani manusia. Contohnya seperti beribadah, berdoa, rekreasi, mendengarkan musik, itu adalah kebutuhan rohani. Ini menurut sifatnya, jasmani dan rohani. Nah, di slide selanjutnya, itu ada kebutuhan menurut waktu. Ada dua, kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Misalkan kebutuhan sekarang itu yang harus dipenuhi sekarang juga. Contohnya, ketika terjadi hujan, maka kebutuhan yang harus diperlukan saat ini juga adalah apa? Payung, jas hujan, misalkan . Nah, kebutuhan yang akan datang itu kebutuhan yang bisa ditangguhkan, bisa dinantikan kebutuhannya. Contohnya seperti investasi, menabung, itu kebutuhan untuk masa yang akan datang. Bisa dipahami ?
Nah, selanjutnya ya, itu ada kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu itu kebutuhan yang dipenuhi porsinya untuk individu seorang aja. Misalkan seseorang mengambil makanan sesuai dengan porsinya, ya itu kebutuhan individu. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk keberlangsungan banyak orang. Biasanya berbentuknya fasilitas umum. Contohnya jembatan, ya, jalan raya, dan rumah sakit, itu adalah kebutuhan kelompok, ya. Nah, ya, baik, di sana itu ada jenis-jenis kebutuhan, ya. Yang selanjutnya kita akan mengetahui manusia dalam kebutuhannya pasti memerlukan yang namanya alat. Nah, di sini namanya alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan manusia juga sama, ada kelompok-kelompoknya. Ya, mari kita lihat di slide selanjutnya. Yang pertama itu ada alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan caranya. Bagaimana sih cara memperolehnya? Ya, ada dua, ada barang bebas dan barang ekonomi. Kalau barang bebas itu artinya dia barang yang jumlahnya banyak, untuk didapatkannya itu tidak perlu melakukan pengorbanan. Ya, contohnya seperti sinar matahari, ya, itu semua orang bisa memperolehnya tanpa harus dengan pengorbanan terlebih dahulu. Beda halnya dengan barang ekonomi. Kalau barang ekonomi itu dalam membutuhkannya itu harus dengan pengorbanan, ya, atau harus dengan nilainya, nilai ekonominya. Contohnya seperti spidol ini, ya. Spidol ini termasuk barang ekonomi karena dalam mendapatkannya itu kita harus melakukan pengorbanan. Contohnya dengan apa? Dengan membayarnya, ya. Ini disebutnya barang ekonomi. Nah, yang selanjutnya, ya, di slide selanjutnya itu ada alat pemenuhan berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan tujuan, barang tersebut ada yang disebut sebagai barang produksi, ada yang barang konsumsi. Kalau barang produksi itu barang yang tujuannya itu harus diolah terlebih dahulu, ya. Contohnya seperti, misalkan ya, seperti tepung, harus diolah dulu supaya bisa menjadi sebuah kue, ya. Itu disebutnya barang produksi. Kalau barang konsumsi itu barang yang siap digunakan atau siap dipakai oleh manusia. Contohnya apa? Spidol ini juga, ya. Misalkan untuk digunakan menulis, ya. Nah, di slide selanjutnya ada alat kebutuhan itu berdasarkan prosesnya, ya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, ini contohnya gimana? Contohnya itu seperti ini, ya. Barang mentah itu barang yang diperoleh langsung dari alam, jadi tanpa ada proses mengolahnya terlebih dahulu. Contohnya seperti benang atau kapas, itu langsung dari alam, jadi disebutnya bahan mentah, kapas, ya. Ada bahan setengah jadi, artinya bahan tersebut baru diolah tapi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, ya, itu bahan setengah jadi. Contohnya apa? Dari kain, dari benang kapas tadi diolah menjadi kain. Kain ini dinamakan barang setengah jadi. Nah, selanjutnya ada barang jadi. Barang jadi itu artinya barang yang siap langsung digunakan oleh konsumen. Contohnya apa? Pakaian, ya, betul. Dari benang, kapas, menjadi kain, dan menjadi pakaian. Itu adalah proses pembuatan alat pemenuhan kebutuhan manusia, ya. Slide selanjutnya itu ada berdasarkan hubungannya dengan barang lain, ya. Hubungannya dengan barang lain ada substitusi, ada komplementer, ya. Kalau barang substitusi, dia artinya barang tersebut nilainya itu bisa digantikan dengan barang lain, ya. Contohnya gini, masyarakat di Pulau Jawa, ya, kebutuhan pokoknya itu dia memakan nasi, ya, dari beras. Nah, bisa digantikan, ya, ketika tidak ada nasi, maka bisa digantikan misalkan dengan singkong, dengan kentang, dengan roti, ya, yang sama-sama memiliki nilai guna yang sama, ya, itu namanya barang substitusi, bisa digantikan. Nah, yang selanjutnya ada barang komplement. Kalau barang komplementer ini adalah barang pelengkap, artinya barang tersebut memiliki nilai guna yang maksimal ketika digunakan secara bersamaan, ya. Contohnya itu barang komplement adalah alat tulis dan buku, ya, itu saling komplement, saling melengkapi. Ketika ada buku tapi tidak ada alat tulisnya, bisa digunakan tetapi nilainya tidak maksimal, ya. Maka akan maksimal ketika digunakan bersama-sama. Contoh lainnya adalah teh dan gula.
Ya, kalau teh tanpa gula itu nilai apa nilai gunanya menjadi agak berkurang. Tapi ketika digunakan secara bersama-sama mereka menjadi nilai yang maksimal. Ya, itu alat manusia berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Ya, nah selanjutnya, jadi dalam memenuhi kebutuhannya manusia itu melakukan upaya secara terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah itu namanya adalah tindakan ekonomi. Ya, tindakan ekonomi yang dilakukan manusia. Di slide selanjutnya, ya, dari tindakan ekonomi tersebut, pada akhirnya manusia menentukan skala prioritas. Ya, skala prioritas itu mana kebutuhan yang penting, mana kebutuhan yang bisa ditunda. Dengan apa? Dengan pengorbanan dan hasil yang didapatkannya itu sesuai dengan prioritasnya, gitu ya. Itu disebut dengan skala prioritas. Ya. Nah, di slide selanjutnya, tentunya dalam memenuhi kebutuhan manusia, manusia itu melakukan alasan atau keinginan, ya. Itu dinamakan motif ekonomi, ya. Motif ekonomi itu terbagi menjadi dua. Ada di slide selanjutnya, ya. Ada motif intrinsik sama motif ekstrinsik. Kalau in itu motifnya dari dalam diri manusia. Contohnya ingin minum ketika haus, itu intrinsik. Kalau motifnya ekstrinsik itu yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Contohnya adalah ingin beli sepeda baru karena teman-teman udah ganti nih sepedanya, itu ekstrinsik ya. Seperti itu. Nah, slide selanjutnya, jadi manusia dalam melaksanakan keinginannya dalam memenuhi kebutuhan hidup itu melakukan motif ekonomi. Yang di mana motif ekonomi ini bisa dilatar belakangi oleh motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif untuk berbuat sosial, ingin membantu sesama. Motif ingin mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir adalah motif ingin memperoleh kekuasaan. Nah itulah tindakan, prinsip, dan motif ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Materi hari ini ya. Cukup sekian, terima kasih anak-anak kelas 7 yang sudah menyimak Ibu ya. Tetap semangat di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.